dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, adik-adik semua, esok dah nak bersekolah dah. Dan jadi adakah anda sudah bersedia? Jadi malam ni kita akan buat persediaan memandangkan esok adik-adik kita yang mana mengambil peperiksaan SPM 2020, anda diwajibkan untuk hadir ke sekolah pada hari esok. Jadi untuk malam ini cikgu nak kongsikan, okey, iaitu kesalahan ejaan dan imbuhan. Di mana kalau adik lihat, ya, soalan ini berada di dalam section C. Jadi kalau nak jawab SPM dengan baik, maka anda perlu, ya, perlu faham, perlu membezakan apakah dia kesalahan imbuhan, apakah dia kesalahan ejaan, tata bahasa dan kesalahan istilah. Okey, jadi adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, boleh tulis di ruangan komen. Okey, barulah kita akan mulakan perkongsian cikgu pada malam ini. Okey. Sudah bersedia ke? Okey, sudah bersedia? So sekarang ini kalau anda lihat, kalau adik-adik semua lihat di kertas peperiksaan SPM, tengok sahaja di bahagian C, anda akan lihat tata bahasa. Okey, kalau kita buka sahaja kertas periksa tu, kita akan jumpa rumusan. Yang pertama kita akan jumpa rumusan. Kan? Lepas tu barulah kita jumpa kepada soalan komsas, kan? Tanya-tanya soalan tentang petikan. Dan yang ketiga baru kita jumpa tata bahasa. Dan last sekali adalah siapa tahu? Kalau dalam soalan periksa tu last sekali kita akan jumpa apa? Tulis kat ruangan komen. Last sekali kita akan jumpa apa? Siapa tahu? Last sekali kita akan jumpa novel. Kan? Jadi kalau adik yang sekarang ini nak mengambil peperiksaan SPM, kena tahu dua novel. Tak kisahlah anda berada di mana sahaja. Anda duduk kat zon utara, selatan, timur. Jadi anda perlu tahu novel yang anda pelajari daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi macam Selangor, Lieutenant Adnan, Tirani. Itu bahagian Selangor, ya. Kalau kepada yang lain, itu terpulang, ya. Kalau bahagian tu dia Dennis Johan. Johan kata apa? Dennis Johan kata novel. Betul lah, yang terakhir sekali novel. Okey? Novel adalah yang terakhir sekali. Jadi kalau anda berasal daripada Selangor, nak baca novel negeri lain, tidak dialukan, kan? Kalau boleh, bacalah novel mengikut negeri, mengikut zon anda sendiri. Okey? So tulis kat ruangan komen, apakah novel yang anda pelajari tingkatan 4 dan tingkatan 5? Tulis. Ya, sebab untuk Melaka dia berbeza. Kalau Melaka, Pantai Kasih, Bima Sakti, itu bahagian Melaka. Kalau anda bagaimana? Tulis kat ruangan komen. Okey, jadi kepada siapa yang sedang orang kata menonton video pada malam ini, okey, seperti mana cikgu katakan tadi, kita nak pergi kupas soalan section C, di mana adik-adik akan diberikan soalan yang panjang berjela, kan? Dan mereka akan suruh kenal pasti ada kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan dan imbuhan. Jadi kalau sesiapa yang menonton hari ini,
Jadi bonus kepada anda ya, sebab kita akan buat soal jawab. Sama ada anda tahu ataupun tidak perkataan ini betul ataupun salah. Bersedia? Kalau dah bersedia, okey. Kalau dah bersedia, jom kita lihat kesalahan yang pertama. Okey, kepada adik-adik yang sedang menonton, okey. Yang pertama, cikgu datangkan anti dadah. Jadi manakah perkataan ejaan yang betul sebenarnya? Yang pertama, anti. Lepas tu ada apa? Ada sengkang sikit. Lepas tu dadah. Yang kedua, anti dadah. Yang manakah yang betul sebenarnya? Yang mana betul sebenarnya? Nombor satu atau nombor dua? Tulis kat ruangan komen. Cikgu nak tengok siapa yang betul pada malam ini. Okey. Yang pertama atau nombor dua? Ini adalah orang kata ejaan yang selalu, yang kerap ditanya dalam peperiksaan. Okey, siapa boleh menjawab? Dennis Johan, cuba. Satu atau dua? Okey, kita akan lihat ramai pelajar dia akan pilih nombor satu. Tapi adakah benar nombor satu betul? Sebenarnya nombor satu adalah salah. Yang betul adalah ini, anti dadah. Okey, jadi kalau anda lihat di poster, jauhi dadah, kan? Lepas tu ada perkataan anti dadah. So, anti dadah ditulis dengan rapat. Macam tu dengan pro. Perkataan pro. Cikgu tulis pro ataupun pra, pra sekolah. Okey, pra sekolah. Nombor dua. Okey, Dennis Johan, tahniah ya. Tahniah. Betul, nombor dua. Okey, macam tu juga ya. Adik-adik sekalian, kalau ada perkataan pro ataupun pra, kita nak sebut pra sekolah. Jadi, pastikan jangan ada sengkang. Jangan ada dash. Jangan ada dash. Pra dan sekolah. So, ini adalah salah. Yang betul adalah dirapatkan. Okay. Jadi, beruntung ya adik-adik malam ni siapa yang menonton. Kerana soalan ini, dia biasanya datang dalam ayat yang penuh. Okey, cuma kalau adik-adik lihat soalan itu minta kesalahan ejaan, cuba alert dengan perkataan-perkataan yang cikgu berikan ini. Okey, yang ini salah. Okey, yang betul adalah pra sekolah. Jelas? Jelas tak? Kalau jelas, tulis kat ruangan komen supaya kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Keadaan ini sama juga kalau adik-adik jumpa perkataan pasca. Kita selalu jumpa pasca kan? Ataupun biologi, telekomunikasi. Jumpa perkataan yang macam ini. Teli. Lepas tu ada sengkang. Kan? Ada dash macam ni. Jadi itu adalah salah. Okey? Yang betul adalah dirapatkan. Okay, ini cikgu tulis. Yang betul adalah dirapatkan. Okay, jelas ya? Okay, thank you Danish. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ini kesalahan ejaan. Cikgu nak pergi yang seterusnya. Kita pergi kepada... Okey, kita pergi kepada kesalahan imbuhan. Kan dalam satu soalan dia akan minta dua. Dia akan minta sama ada kesalahan ejaan dan imbuhan atau
kesalahan istilah dan tata bahasa. Jadi dia mesti akan minta dua. Jadi adik-adik kena alert. Apakah yang seterusnya adalah kesalahan Okey, yang kedua adalah kesalahan imbuhan. Yang ini. Imbuhan. Okey, adik-adik dah belajar kan? Imbuhan dia ada imbuhan apa? Dia ada imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Tetapi, ramai pelajar dia selalu keliru. Sebagai contoh, cikgu datangkan. Okey, cikgu datangkan contoh. Okey. Cuba lihat. Cuba lihat di di hadapan. Okey, kita ada kesalahan imbuhan. Okey, macam cikgu berikan tadi, soalan akan datang dengan ayat yang penuh. Cuma adik-adik kena alert. Yang manakah kesalahan dalam imbuhan. Jadi, contoh yang pertama cikgu datangkan menghadiahkan Fatimah. Okey, itu nombor satu. Nombor dua adalah menghadiahi Fatimah. Jadi adik-adik rasa yang mana satu? Adakah nombor satu ataupun nombor dua? Tulis kat ruangan komen. Okey, nombor satu atau nombor dua? Di sini nampak biasa ya, tapi sebenarnya selalu pelajar buat silap sebab dia terlalu tertukar, selalu tertukar. Okey, kita lihat. Kalau sesiapa yang mengatakan nombor satu, okey, Corny Ko kata nombor dua. Tahniah. Okey, kenapa? Okey, kalau anda kata hadiahkan Fatimah, hanya Fatimah tu hadiah. Menang jackpot dapat Fatimah macam tu. Sebab itu nombor satu salah. Salah, yang ini salah. Okey, yang ini salah. Nombor satu salah. Okey? Kalau kamu kata menghadiahkan Fatimah, Fatimah tu hadiah. Kan? Kalaulah happy birthday seseorang, kamu kata saya menghadiahkan Fatimah kepada Ali. Maksudnya, hadiah tu Fatimah lah. Jadi, sebab itu kalau yang di sini, kalau perkataan menghadiah, yang betul adalah menghadiahi Fatimah. Yang ini adalah betul. So, tanya kepada siapa yang menjawab betul. Okey? Tu dia, Danish. Alhamdulillah, Danish pun betul. Okey? Jawapan dia adalah menghadiahi Fatimah. Okey, jelas? Kalau jelas, tulis kat ruangan komen jelas. Supaya kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi yang contoh seterusnya. Kalau satu ni tak cukup ni. Kita pergi contoh yang seterusnya. Cikgu tulis kat sini. Kalau kita datangkan satu lagi contoh. Okey, nombor satu atau nombor dua? Kita jumpa perkataan memperindahkan dengan memperindah. Yang mana satu betul? Tu dia. Cuba jawab, nombor satu atau nombor dua? Perkataan memperindah. Okey,
Tulis saja satu atau dua. Kejap lagi cikgu akan bagi tahu kenapa yang itu betul, yang itu salah. Okey, itu dia Cornico memperindah. Okey, betul. Tahniah sekali lagi. Ha, cerdik ni tahu. Okey, kenapa jawapan dia adalah memperindah? Okey, kerana indah adalah kata adjektif, kata sifat. So, apabila dia kata sifat, kata adjektif, dia tak boleh ada tiga kali imbuhan. Satu, mem. Kedua, per. Yang ketiga, kan. Tak boleh. Okay? So, jumpa sahaja kata adjektif, dia ada tiga. Satu, dua, tiga. Tiga kali. Tak boleh. Dia kena dua atau satu. Okay? Jadi, jawapan yang sebenar adalah memperindah. Okey, jelas? Tahniah ya, Cornico. Laju dia jawab kan, tahniah. Okey. Kalau jelas, tulis jelas, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okey? Okey, jelas ya? Okey, kita pergi yang seterusnya. Ni cikgu padam dulu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi kepada kesalahan istilah. Okey, kesalahan istilah selalu sangat berlaku. Tak kisahlah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu kan. Selalu berlakunya kesalahan dalam dalam ayat. Sebab apa? Bila kita cakap, kita rasa macam syok sendiri je. Betul tak? Kan? Kalau rasa syok sendiri, kena tengok betul-betul. Adakah istilah yang kita guna itu betul, tepat pada tempatnya? Okey. Ini kita pergi nombor tiga. Okay, cikgu akan sentuh ketiga-tiga perkara ini saja sebab selalu pelajar confuse. Kan? Yang pertama tadi ejaan. Okey. Jangan risau ya, for concern kita ni hanya sebentar saja dan dah habis dah. Supaya adik-adik boleh ready dah. Esok nak masuk sekolah, hari ini dah ready. Okey, yang terakhir adalah istilah. Okey, kat sini cikgu nak tanya. Farah, Irina, okey, Danish dan sesiapa saja yang sedang menonton, cikgu nak tanya. Kalau kita sebut lobby. Lobby. Pergi hotel ada lobby, kan? So lobby tu kita sebut apa sebenarnya selain daripada perkataan lobby? Kalau English dia sebut macam ni, L-O-B-B-Y, lobby. Kalau bahasa Melayu sebut apa? Siapa tahu? Tulis kat ruangan komen. Lobby, lobby. Saya tunggu awak kat lobby hotel lah. Kan, lobby. Siapa tahu lobby ini apakah maksudnya? Mungkin tengah fikir apa ya. Biasa kita sebut lobby cikgu. Okey. So, cuba pilih mana satukah, mana satu jawapan bagi maksud kepada lobby. Cuba awak pilih. Lobby maksud dia apa? Adakah masuk lobi kawasan legar ataupun ruang legar? Yang mana satu, Danish? Danish buat ketawa-ketawa. Mana satu? Ruang menunggu? Tak ada. Ada dua ni je. Kawasan legar atau ruang legar? Yang mana satu? Dah ada dah yang betul. Lobi, lobi. Dobi. Dobi tempat basuh baju. Lobi, lobi.
Ha, kawasan menunggu. Okey. Apakah dia? Ha, satu atau dua? Ha, tadi saya dah lihat ya, ada yang betul tadi. Okey. So, jawapan dia adalah, ha, jawapan dia adalah ya, yeah, betul. Danish Johan, tahniah. Ha, baru betul Danish. Okey. Iaitu ruang legar, bukan kawasan legar. Jadi, ini adalah kesalahan istilah yang sering pelajar buat. Sebab apa? Pelajar selalu kata, oh cikgu, saya sebut ikut syok je. Ha, saya sebut ikut sedap mulut saya je cikgu. Jadi, kalau anda rasa macam tu, anda kena perhatikan betul-betul adakah betul istilah yang anda gunakan dalam ayat anda. Okay? So, yang ketiga-tiga ini adalah soalan yang selalu ditanya dalam section C. Jadi, tahniah kepada anda semua yang menonton malam ini. Okay, anda telah berjaya faham dengan baik. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.